Aktris Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri ditangkap oleh aparat kepolisian terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Informasi ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Saya membenarkan NR dan AB sementara dilakukan di Polres Jakpus, kata Yusri kepada wartawan. Saat ditanya kebenaran penangkapan Nia dan Ardi, Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021. Belum diketahui secara pasti uwal kasus yang menjerat istri Ardi Bakri ini, termasuk soal barang bukti narkoba serta kronologi penangkapan. Nanti siang setelah zuhur saya akan konvers di sana. Saya akan tunggu teman-teman di sana, ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, Indonesia.com telah berupaya menghubungi asisten pribadi Nia, Tere, terkait penangkapan tersebut, tapi belum mendapat respons. Polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dalam penangkapan terhadap aktris Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri. Belum diketahui berapa total berat sabu yang disita itu. Iya, ada barang bukti sabu, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi. Keduanya saat ini masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat, sementara dilakukan pemeriksaan di Polres Jakpus, lanjut Yusri. Ia masih belum membeberkan lebih lanjut terkait kasus yang menjerat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tersebut.